Kembali bersama dengan kita dalam Semboyan Table Talk. Sembang sini, sini baru tahu langit tinggi ke rendah. Baik, kita masih lagi bersama dengan Tan Sri Anwar Musa yang banyak sebenarnya kita tahu tadi tentang pasal peniaga lah. Saya pun first time dapat tahu. Kadang-kadang kita tengok video viral tu kat TikTok kan, just kita tahu surface je lah. Betul. Kan, yang ni baru kita tahu lebih dalam. Betul, lebih-lebih dalam. Betul. So audience dapat tahu bear dengan kita. Mungkin ada yang macam lost ke apa ke kan, tapi korang kena dengar dengan teliti. Betul. Baru korang akan dapat ada orang kata apa, intipati yang sebenar. Ada betul. Orang kata menteri tak buat kerja, ada orang kata menteri buat kerja. Jadi kita dengar sendiri apa yang komen betul menteri sendiri kan. Betul. Kau ingat senang ke jadi menteri? Ha, boleh di kau ingat macam mana? Main boleh entry ke? Balik tidur, makan macam korang, hujung minggu pergi food festival. Tak adanya. Susah. Bila bercakap itu lebih senang daripada buat. So, biasa kita pun di semboyan komen, bukan kita komen seluruh organisasi. Betul. Kita komen on individu betul, atau individu by group ke kita. Betul. Kita tak komen secara menyeluruh sebab kita tahu sometimes ada orang dia betul-betul nak buat tapi dia tak mampu nak buat. Ada seorang buat, dia pula tak dibenarkan buat. Macam-macam. Betul. Jadi hari ini kita panggil orang yang tepatlah. Betul. Jadi kita dengar kan, insyaAllah. So, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, Tan Sri. Kita nak ke soalan yang lebih dalam langkah yang ni, kita lebih kepada general question je lah kan. Sebab isu baru-baru ini, sebab Tan Sri memang sangat lama dan sangat arif tentang situasi dan juga tentang bola sepak Malaysia. Betul. So lately ni ada beberapa kes yang menggemparkan Malaysia dengan pemain-pemain bola sepak, yang bermula dengan Akia Rashid dipukul di Terengganu ya bang. Dipukul. Kemudian yang isu yang paling besar adalah Faizal Halim yang disimbah LC di satu mall sehingga menggemparkan seluruh dunia, dan di follow up pula dengan Syafiq Rahim. Syafiq Rahim dia pecah pula keretanya. Dia pecah pula keretanya. Tapi yang kita nak highlight ni adalah kes Faizal Halim. Kan, sampai orang sekarang dah berani tau. Sebab benda tu jadi dekat tempat awam, bukannya dekat betul belakang lorong ke. Betul. Tapi dekat tempat awam, tempat awam, tempat parking kereta orang, pergi kereta, dan dia orang berani buat. Nak tanya pendapat Tan Sri, mungkin dulu tak pernah ada situasi macam ni, saya tak tahu kan, mungkin Tan Sri boleh ulas. Kenapa sekarang ataupun apa sebabnya dan kenapa kes macam Faizal Halim ni jadi kat Malaysia? Komen Tan Sri. Ya, masih. Ini satu, saya terpaksa jujur. Pertama, saya tak dapat beri komen berdasarkan kepada apa-apa fakta kerana saya tak tahu apa-apa pun. Betul. Saya cuma baca berita macam orang lain juga. Dan terkejut bila tengok beberapa peristiwa yang berlaku yang kebetulan ni ada menimpa pemain-pemain bola sepak profesional. Yang jarang kita dengar bila seseorang itu berada dalam dunia sukan bola sepak profesional, biasanya dia menjadi pujaan. Betul. Ada pengikut. Dulu pemain-pemain saya, The Red Warriors dulu, menjadi satu tarikan. Betul. Malah dia dekat dengan society, dekat dengan masyarakat, masyarakat pandang tinggi dan sebagainya. Jadi bila berlaku peristiwa jenayah ke atas pemain bola sepak, saya tak dapat nak mencari apa sebab, apa punca dan sebagainya. Dengar sembang-sembang itu macam-macam. Kerana dia banyak perkara yang telahan-telahan yang boleh dibuat. Ada kata, adakah ini berkemungkinan bersangkut dengan judi bola sepak misalnya. Ada orang buat spekulasi. Kadang-kadang apa ni, ada kelompok-kelompok yang cuba mengawal permainan bola sepak demi kepentingan keuntungan kewangan. Betul. Dan perjudian, yang kalau boleh dia nak dictate kelab, dia nak dictate pasukan, dia nak dictate pemain supaya dia boleh mengaturkan perlawanan bagi dia nak buat duit. Betul. Dan apabila pemain-pemain tidak mengikuti, ataupun pemain-pemain pula ada setengah tu kalau terlibat ambil duit tak buat macam yang diatur, maka menimbulkan kemarahan misalnya. Itu antara spekulasi yang disebutkan, cuba mengaitkan dengan soal
dunia di belakang tabir bola sepak. Ya. Betul. Sebab ada juga yang dikaitkan dengan soal yang mungkin bersifat peribadi kerana pemain-pemain sekarang mewah. Betul. Pemain-pemain sekarang ada duit banyak. Bila dia ada duit banyak, dia mewah. Mungkin kehidupan, cara kehidupan mereka barangkali ada keterlibatan-keterlibatan tertentu di peringkat apa ni, personal, yang menyebabkan ada rasa iri hati, ada rasa takut, ada rasa nak macam-macam lah. Maka berlaku semata-mata kerana isu-isu bersifat personal. Okay. Ada juga yang buat spekulasi begitu. Dan ada juga yang membuat spekulasi-spekulasi yang lain yang dikaitkan dengan rivalry pasukan yang saya sendiri rasa tak mungkin. Bola sepak ni satu game yang dah lama. Betul. Ada dalam arena persaingan dan tidak pernah berlaku dan tak perlu pun berlaku. Sebab tu saya rasa itu tak berapa masuk di akal kalau kata semata-mata kerana soal persaingan-persaingan antara pasukan sehingga kita nak melibatkan, melakukan penganiayaan, terutama sekali macam jenayah, cuba mencederakan pemain, itu satu benda yang sangat mendukacitakan. Ya, kerana pertama, kalau kita boleh melibatkan kecacatan kekal kepada seseorang pemain bola sepak, pertama, itu pemain bola sepak khazanah negara. Betul. Dan kalau dia seorang pemain yang bagus, dia mewakili negara, dia adalah aset negara. Jadi kalau kita lakukan sesuatu kepada, sepatutnya kita menyayangi aset negara, kita menghormati national heroes dalam sukan. Betul. Kenapa boleh sampai nak lakukan begitu? Ataupun juga sebagai seorang apa tu, anak muda yang berjaya, mempunyai kerjaya yang baik, di belakangnya ada keluarga. Betul. Mereka terpaksa menanggung keluarga, menanggung adik-adik. Waktu saya menjaga pemain-pemain bola, mereka datang dengan berbagai-bagai masalah, daripada masalah peribadi, masalah rumah tangga, masalah nak kahwin, masalah apa tu, adik-adik nak sekolah, masalah ibu bapa, menanggung hutang dan sebagainya. Jadi di belakang seseorang pemain bola sepak itu mempunyai tanggungjawab yang besar. Betul. Jadi kalau kita mencacat dan mencederakan dia dan dia tak boleh lagi bermain bola misalnya, maka bukan soal kita dengan dia secara peribadi, tapi berapa ramai lagi orang di belakang dia. Betul. Dan juga dia memburukkan imej industri bola sepak kita itu sendiri. Betul. Betul. Tapi kalau nak tanya spesifik kes yang sebut tadi, saya secara jujur saya tak tahu apa benda sebenarnya yang berlaku. Cuma apa yang saya boleh katakan, sepatutnya janganlah perkara itu berlaku lagi. Jangan berlaku lagi kerana itu bukan satu perkara yang baik bagi negara, bukan satu perkara yang baik bagi orang yang yang mendekatkan dirinya dengan perlakuan jenayah dan sebagainya. Baik. Elakkan diri daripada melakukan apa juga bentuk jenayah, apalagi bagi tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai aset bagi negara kita. Baik Tuan Sri, terima kasih. Untuk rekod, hari kami rekod podcast ini, betul, masih lagi kita tidak tahu siapa pelaku yang buat kepada Faizal Halim. Dan masih lagi dalam siasatan dan masih lagi berlega-lega spekulasi di social media, di semua TikTok ke IG ke apa sajalah. So dan dia sedikit sebanyak macam dia bukan saja menambahkan lagi rencah-rencah dalam cerita ni, malah dia mengganggu siasatan. Mengganggu siasatan yang berlaku kan, pasal viral CCTV tu kan dia. Betul. Dekat CCTV lain, yang ni jadi lain. So kita sebagai audiens ataupun kita sebagai orang yang tak ada kena mengena, just kita ambil tahu daripada akhbar, daripada berita, kita pun jadi confused. Betul. Kan? So bila tak ada banyak lagi masyarakat jadi investigation kan ni. Dia ambil lesen PI. dia buat kerja lebih lagi. Dia jadi private investigation. Kadang-kadang ada yang sampai berani komen dan kata ini mesti yang buat dan nama-nama tu bukan nama-nama orang biasa Tuan Sri, nama-nama yang memang sampai Tengku kita pun TMJ pun kena. Semua pun sampai kan tempias, tempiasnya kepada Tengku. Sebenarnya tak baik begitu. Tak betul. Tak baik, jangan terbawa-bawa. Jangan terbawa-bawa sehingga kita melanggar etik-etik tertentu. Terutama sekali kalau kita tanpa sebarang bukti, hanya sentimen-sentimen, kemudian kita kaitkan individu. Betul. Itu satu perkara yang yang sangat tidak baik. Kalau kebetulan ataupun sememang orang tu tak terlibat, pertama kita berdosa. Betul. Kedua, orang tu sendiri akan tertekan kerana
menghadapi tuduhan pada orang yang tidak tidak bersalah. Baik. Cara yang terbaik bila berlaku perkara yang di, yang melibatkan pelanggaran kepada undang-undang, maka proses penyiasatan mesti berlaku dan otoriti yang mempunyai kuasa untuk menyiasat hendaklah diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menjalankan penyiasatan baik yang seadil-adilnya dan siasatan yang mendalam. Baik. Pihak yang lain seluknya jangan mengganggu baik siasatan. Untuk rakyat Malaysia yang menonton pokas ini, mohon tahan jari tu daripada jari nak mengomen apa-apa saja. Cakap tak apa, jangan type memang ni. Untuk yalah, semua orang nak akan keadilan untuk Faizal Halim, siapa betul tak nak kan. Jadi jadi jangan kita sebarkan berita palsu atau benda yang tak sahih. Ada maklumat, beri pada polis. Betul. Beri maklumat pada bagi polis. Kerjasama, bagi kerjasama. Itu yang terbaik. Kalau kita rasa kita ada idea ataupun kita ada proof, kita ada benda yang boleh membantu, beri terus direct pada pihak yang berautoriti. Betul. Dia berbeza. Kalau contohnya contoh, polis tak buat kerja, yes, beritahu kita, kita pergi desak. Betul. Tapi masalahnya polis sedang menjalankan siasatan. Betul. Kita pun bila jalan siasatan, you ada maklumat, bagi pada polis. Jangan you pergi bagi maklumat kepada Facebook. Yeah. Betul. You bagi maklumat pada IG. Polis bila siasat, polis tidak boleh nak share hasil siasatan. Betul. Yeah. Sehingga sampai pada satu masa tu dia boleh nak buat pendakwaan dan buka di mahkamah. Jadi kita rasa macam polis tak buat kerja, sebenarnya tidak. Banyak kerja, dan dalam menjalankan penyiasatan ni pula profesionalisme kepolisian itu penting. Betul. Kalau dia kalau dia sebarkan ataupun benda perkara separuh masak dikongsikan, betul, ataupun polis yang terlibat dengan membuat spekulasi, itu sudah di luar pada profesionalisme mereka. Kalau zaman dulu kan, yalah, sebelum ada social media, TikTok apa semua, zaman Friendster kan, type hari ni message 3-4 hari nanti baru sampai. Betul. Tapi sekarang ni apa saja yang keluar begitu baru rekod video terus upload kan, benda jadi 2 minit satu Malaysia dah tahu. Betul kan? So benda tu mungkin mungkin Tan Sri boleh 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 share ketika zaman Tan Sri memegang portfolio. Sekarang ni zaman hujung jari. Betul. Saya setuju Tan Sri. Polis dulu ada pernah membuka ruang kepada masyarakat untuk jadikan you ada handphone, you record, you terus beri maklumat pada polis. Tapi sekarang ni dia bukan rekod tau. Dia orang cari masalah orang. Dia cari kelemahan orang. Ya, kejap lah, kejap lah. Dia ingat tadi buat apa. Betul. Sekarang dia, jadi sekarang ni dia adalah macam cari cari kereta. Dia cari kereta. Dia cari kereta. Dia nampak suami isteri tengah bergaduh pun dia rekod suami isteri orang. Sehingga kan padahal kadang-kadang isteri dia mengajuk. Betul. Suami ni nak bujuk. Tapi betul, isteri ni kerah kepala. Betul. Dia rekod tengok. Lepas tu dia buat caption lagi. Tengok tu suami takut bini. Dia sekarang bukan ni zaman dia. Dia sekarang bukan jadi macam aku nak ambil tahu tak. Tak. Aku rekod video. Aku perlu tahu pasal kau. Aku nak rekod video pasal aku nak view tinggi. Betul. Tak, aku nak tahu pasal kau. Dia ada benefit betul tu. Dan ada benefit tu dia. Yang paling bahayanya Tansi, lepas dia record, benda tu tersebar. Bukan satu caption. Banyak ada banyak caption. Daniel tulis apa? Ni mesti malam tadi suami balik lambat. No. Yusuf Azmi pula kata, ini mesti malam tadi engkau jentik dengan bini kau ni. Jadi, betul ya? Tak ada. Dia maksudnya dia punya persepsi tu diciptakan oleh betul banyak orang yang ada. Jadi saya rasa macam tu nak minta Tansi komen. Apa sebenarnya sekarang ni? Memang betul, sosial media ni adalah benda menjadi keperluan kita ini. Betul. Bagaimana menggunakan sosial media sebab, sekarang ni? Sebab Tan Sri pernah memegang portfolio Menteri Komunikasi. Ya, betul. Dan Tan Sri berada di zaman yang sebelumnya ada semua sosial media ni dan sekarang ada sosial media sekarang. Macam mana Tan Sri pandangan? Ini satu topik yang sedang banyak diperkatakan lah. Kerana apa yang berlaku ini memberi impak kepada semua orang. Semua orang terdedah kepada perbuatan-perbuatan macam yang disebutkan tadi. Dan kesannya kadangkala boleh menjadi sangat mendalam sehingga timbul isu-isu yang dikaitkan dengan cyberbullying, defamation secara online dan sebagainya. Dan bagi mereka-mereka yang tidak mempunyai daya ketahanan bila berhadapan dengan situasi seperti itu, menyebabkan mereka menghadapi tekanan dan terjebak dalam mental illness yang acute yang akhirnya boleh membawa pada akibat-akibat yang lain. Jadi sebenarnya kita tak dapat mengelakkan apabila dunia terdedah kepada elemen-elemen social media.
Tapi saya selalu umpamakan begini ya. Kalau penyakit dalam social media itu kita anggapkan sebagai satu virus yang baru masuk ke dalam alam kehidupan manusia, yang mana kita tidak mempunyai peluang ataupun kaedah untuk nak mengelakkan ataupun menghapuskannya semua sekali, maka apa dia langkah untuk membolehkan kita meminimalkan impak negatif kepada masyarakat daripada terwujudnya social media, yakni yang membawa virus-virus tadi. Kalau kita umpamakan dia sebagai virus, maka pada pandangan saya, kita tidak boleh, kalau kita tidak mampu dan kerana apa juga sebab untuk nak mematikan virus itu, which is impossible. Macam dalam kehidupan kita, virus akan ada di mana-mana saja. Betul. Tidak semua virus boleh kita kill. Betul. Virus atau germ ada di mana saja. Jadi bagaimana cara nak mengurangkan kesan negatif? Pada saya ialah, kalau dalam kaedah penyakit, mesti membina antibody yang kuat. Begitu juga dalam society dengan social media. Banyak elemen-elemen negatif ini bukan semuanya boleh dikawal dengan cara-cara biasa. Tapi bagaimana nak mengurangkan impak? Kita kena bina ketahanan dalam diri masyarakat itu supaya dia ada sistem saringannya sendiri dan dia ada sistem ketahanan dia sendiri yang dibina daripada dalam. Kita ambil contoh baru-baru ini. Waktu saya jadi menteri dulu, isu ini dibawa. Baik isu cyberbully, isu scammers, betul, isu orang yang tertipu, isu defamation, banyak sekali, ya. Dan tentulah orang akan kata, apa yang kerajaan boleh buat, ya? Apa yang kerajaan boleh buat? Kemudian sistem ini pula bukan semua dalam kawalan kerajaan, dia extraterritorial, ya. Apa tu DNS platform-platform ini semua platform-platform internasional. Kalau kita nak cari, kena pergi pada root dia, nak pergi pada home address dia tu apa tu extraterritorial, yang kadang-kala tidak pun terikat dengan law of the land. Maka the authority lagi susah nak mengawalnya. Tetapi ada benda yang kita boleh buat dalam negara, yang ini kita mesti meningkatkan pembinaan ketahanan kita. Sebagai contoh, mesti kita berikan pendidikan kepada pengguna apabila dia menggunakan social media. Pendidikan itu mesti diberikan seawal-awal daripada alam persekolahan. Jangan sampai tua-tua pun mudah kena scam. Sebab apa? Tahu dah telefon tu masuk, nombor-nombor yang kita tak kenal, kenapa melayan melalut-lalut? Betul. Kerana tengok dia punya profil, nampak perempuan cantik, maka kita anggapkan kita berkomunikasi dengan perempuan cantik. Yang hamba Allah tu sebenarnya lelaki. Ya, betul. Ya. Macam Tinder. Jadi akhirnya let's scam ni. Saya ada jumpa kawan saya. Saya beritahu saya dia nak kahwin tak lama lagi. Dia tunjuklah dengan gambar. Dia tunjuk communication dia. Saya kata, pernah jumpa tidak? Tak pernah. Pernah video call? Tak pernah. Jangan hantar lagi duit yang dia minta tu. Sebenarnya scammer. Jadi kenapa? Ketahanan diri tak kuat. Betul. Sepatut kalau benda macam itu secara logik berfikir, jangan dilayan. Begitu juga tiba-tiba ada phone call, kata dia daripada lembaga hasil dalam negeri, Encik ni ada hutang, teks tak bayar. Sedangkan kita tahu kita tak ada pun hutang. Betul. Tapi kenapa kita percaya dengan phone call? Muka tak nampak, tapi minta nombor akaun, bagi transfer duit misalnya. Jadi banyak yang terdedah kerana kurangnya diberikan ketahanan dalaman itu. Ketahanan dalaman itu penting. Baik. Jadi benda-benda begini boleh dilatih. Kalau di Thailand misalnya, bila saya bincang tentang cyber security, ada beberapa negara termasuk Thailand di mana dia ada badan-badan di kalangan badan-badan NGO yang membuat program-program mendidik. Program-program mendidik, nak mendidik society untuk nak mengenal scammers macam mana, apa semua macam mana. Dan kalau ada orang yang ada depression kerana dia terlibat benda begitu, dia akan rujuk pergi kepada NGO-NGO ini. Betul. Dan dia menjalankan kerja-kerja secara volunteer. Dan orang yang well versed
tentang teknologi dan sebagainya. Itu dibina dalam society. Betul. Tak mesti agensi kerajaan. Jadi terbina dalam society badan-badan yang begitu untuk membantu nak bina antibody yang kuat tadi. Of course, selain daripada itu, ada orang nak ambil pendekatan macam sesetengah negara. Dia nak ambil pendekatan yang lebih keras. Ya, kalau negara-negara blok komunis terutamanya, negara-negara yang ditadbir secara diktatorial, ada beberapa negara yang menggunakan dia redirecting of DNS, macam negara kita cuba nak buat baru ni. Jadi DNS platform tu dia redirect daripada yang extraterritorial tadi mesti masuk melalui apa ni, kawalan dalam negara dulu. Ya, kawalan dalam negara dulu. Okay. Kalau kita anggap ke DNS ni macam buku-buku alamat, buku alamat tu mesti beralamat dalam ni dulu. Tak baru boleh yang keluar. Di luar, kerana yang di luar ni tak ada kuasa kita nak atasi. Dengan cara itu kita memaksa dan kita menyekat kebebasan menggunakan international platform yang luar ni. Kerana tujuan semata-mata nak mengawal. Pun pada saya tak sihat juga, sebab saya jaga, lama menjaga apa tu MCMC. Kita tahu itu pun akan ada limitation juga. Dan dia boleh di abuse pula. Duduk dalam negara, bila orang ada berkepentingan tertentu, dah dia boleh pula intervene dalam penggunaan social media tadi untuk memenuhi agenda-agenda tertentu pula, dah timbul penyakit lain. Dah timbul penyakit lain. Jadi apa ni, kita kena ada satu keseimbangan di antara menjaga keselamatan dan juga mengekalkan certain degree apa tu orang kata kebebasan bersuara dan kebebasan daripada sudut melayari internet. Betul. Yang kita tak nak tu negatif. So apa dia yang negatif-negatif tadi? Pertama, ada teknologi-teknologi yang boleh digunakan sebagai contoh. Misalnya kita boleh menggunakan kaedah-kaedah AI untuk kita filter. Banyak orang tak tahu sebenarnya MCMC sudah pun buat kerja ni dah lama. MCMC memang ada membuat filter kepada beribu-ribu posting pada tiap-tiap hari yang misalnya pornographic. Itu bila-bila didetect ni memang dia telah pun ada sistem itu. Tidak perlu pergi berlebih sehingga kan semua orang nak dilesenkan dulu. Social media player mesti dilesenkan dulu. Itu hanya beberapa negara, kata saya 11 negara saja daripada hampir 210 negara dalam dunia ini, atau 200 negara, hanya 11 negara yang menggunakan cara keras. Ya. Antaranya mungkin China, Vietnam, Iran, UAE, Korea Utara. Itu ada beberapa negara. Saya rasa 10 atau 11 saja. Yang lain kita, sebab tu kita khuatir takut Malaysia bagi negara ke-12 follow footstep North Korea, Russia, India, Pakistan, UAE ni. Ada, memang ada negara yang buat, tapi majoriti negara tidak mengambil pendekatan itu. Baik. Kerana negatifnya pun tu besar. Kerana sekarang ni kita tahu dunia internet bukan lagi hanya dunia sosial, dia juga dah jadi dunia teknologi dan dunia ekonomi. Betul. Ya. Sekarang ini digital economy sudah menjadi satu domain yang sangat besar dalam aktiviti ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita persulitkan ini, kita membantut pertumbuhan digital economy. Yang kita nak halang itu perilaku-perilaku sosial, perilaku jenayah dan sebagainya, kita faham. Tapi harus ada balance. Baik. Jangan ambil satu shortcut. Baik. Dengan menganggapkan shortcut itu boleh menyelesaikan masalah. Baik. Dan umpama kalau kita ada, macam kita ada sakit, janganlah menganggapkan bahawasanya telan antibiotik itu dapat, walaupun kesannya cepat, jangan dianggapkan tak ada side effect. Jadi jangan sikit je sakit terus nak cari antibiotik. Baik. Sedangkan ada kaedah-kaedah homeopatik ataupun kaedah-kaedah yang mana kita belajar membina ketahanan diri supaya diri kita boleh melawan. Yang ini kalau bila masyarakat tahu perbuatan begini salah, dia tolak sendiri. Ya. Posting yang begini sampah.
dia tolak sendiri. Yeah. Posting yang begini, betul, scammer, menghasut, dia tolak sendiri. Baik. Jadi kalau kita bina ketahanan begitu dalam society, itu langkah yang paling baik. Baik. Ketahanan itu lebih tulen, lebih genuine, dan dia tak mematikan kuman-kuman sehat yang lain. Baik. Macam saya kata tadi, sektor digital economy. Kalau kita semua orang nak niaga sikit, nak kena pergi, dah lah tadi lesen fizikal pun tak boleh nak urus, apa lagi lesen yang terbuka kepada rakyat ni, kita bina lagi, betul orang kata demokrasi, apa ni, birokrasi-birokrasi yang niat yang baik yang ini menimbulkan keburukan yang banyak. Sebab tu saya secara peribadi sebagai bekas menteri, saya awal-awal lagi menolak idea kerajaan nak buat rerouting atau redirecting of apa tu domain name services DNS baru-baru ni. Saya pun terkejut siapa bagi idea ilham kepada MCMC ataupun kementerian. Tapi nasib baiklah, akhirnya kebetulan 2 hari lepas saya buat posting, bukan kena saya, kerajaan tarik balik dan nak baru nak buat engagement dengan industri. Jadi kerajaan jangan cepat jump into conclusion, satu. Yang kedua, kerajaan jangan fikir hanya dengan bersifat, bersikap authoritative atau authoritarian, you are solving the problem. Government cannot solve simple social problem by authoritative means. Okay. But government must encourage and embark the society to build up the self-defense. Umpama, build up the antibodies tadi. Macam saya kata, setengah negara, even dalam society itu sendiri terbina sistem-sistem yang boleh meningkatkan ketahanan dan juga ketahanan diri. Saya nampak apa yang Tazi sebut tadi. Okey, saya setuju dengan semua yang berkaitan yang Tazi sebut tentang self defense itu memang penting. Tapi adakah Tazi setuju juga kalau contoh sekarang ni kita menggunakan social media, apa ni, profil kita kata Facebook lah, Facebook, IG, TikTok, semua ni lah. Ini memang kebanyakan adalah tempat medium-medium social media yang tempat untuk meluah, menghentam apa sajalah, apa sajalah. Adakah Tan Sri setuju kalau sebagai bekas menteri, penggunaan untuk registration account itu digunakan, contohnya okey, maklumat boleh tipu, palsu, boleh menggunakan palsu, account fake sebagainya. Tapi ialah sebab apa? Sebab ada yang cyberbully ni bully orang sampai bunuh diri. Bunuh diri. Ada kes ada orang bully dekat cyberbully ni sampai dia jadikan sosial tempat, pentas tu adalah tempat untuk semua benda lah. Sampaikan itulah tempat untuk dia ceritakan tentang organisasi, syarikat punya kelemahan, keburukan, semua kat situ. Jadi that mean dia bully everyone. Adakah Tan Sri setuju sekiranya untuk kementerian untuk memperketatkan untuk bila register tu kena pakai Face ID untuk memastikan dia register adalah dia pemilik akaun sebenar. Adakah setuju macam tu? Sebab itu satu daripada kaedah lah. Satu daripada kaedah. Itu boleh dilihat lah pada saya, itu procedural. Dari sudut prosedur dan tengok apa prosedur yang lebih baik dan lebih dapat menjamin apa ni nak capai matlamat tadi. Tapi yang maksud saya tadi, pendekatan yang bersifat preventif itu lebih penting daripada punitif. Ya. Tapi walaupun saya menyebutkan begitu, saya juga merasakan harus diseimbangkan dengan hukuman yang lebih keras terhadap perilaku-perilaku bersifat cyberbully ataupun defamation yang kadang-kadang dianggap defamation, dianggap sebagai civil. Maka si A kalau dia rasa dia being defamed, dia boleh bawa pergi ke mahkamah dan hukumannya sekian. Kalau kita merasakan defamation dengan apa juga cara melalui social media ini suatu kesalahan yang kita rasa berat, patut diseimbangkan dengan hukuman yang lebih berat supaya menjadi satu deterrent, preventif kepada orang yang cuba nak libatkan diri dia dalam perkara yang boleh bersifat defamation. Saya sendiri pun alami, saya rasa semua orang alami. Saya pun viral, saya ada jam 1 juta. Baru ni ada lagi 2-3 minggu. Dekat-dekat pilihan raya keluar lah. Saya pakai jam 900 berapa ribu apa-apa. Setengah jenama jam tu dulu, sekarang saya kenal dah lah. Jenama jam dia sebut tu saya dengar kali pertama baru.
Tapi dia kata saya memiliki Richard Mille yang harganya RM900,000 lebih. Viral seminggu dua minggu lepas ada lagi. Betul. Yeah. Saya pakai baju LV harga RM13,000. Saya pun tak pernah jumpa lagi yang mengenai harga RM13,000. Jadi benda-benda begini apa ni berlaku, ya? Okay. Jadi kalau orang tak ada ketahanan, maka dia akan rasa tertekan. Kalau orang macam saya, saya senyum je lah. Kita tahu dah kita dalam dunia ini, silakanlah. Ya, saya kata tadi, accountability kita, kalau kita orang Islam, satu sesama insan, kedua pada Allah SWT. Kalau kita seronok-seronok main memfitnah orang, jawab nanti di akhirat. Okay. Tapi setengah orang dia tak takut pun akhirat, sebab dia tak pernah jumpa akhirat. Betul. Dia tak ada rasa takut. Okay. Ini kena bina lah. Kalau kita mentarbiahkan orang, orang yang beriman, dia tak akan buat benda-benda yang begitu. Tetapi malangnya, itu secara teori dah. Tapi secara realistiknya sekarang ini, bukan saja masyarakat menerima PL perangai yang begitu. Bukan masyarakat tak kenal siapa yang buat kerja tu. Saya kenal. Saya kenal siapa yang buat kerja tu. Yang mana, tetapi orang ini pula dibayar gaji, dibayar allowance untuk buat kerja begitu. Saya pun terlupa. Dibayar allowance. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang orang ni kawan-kawan, kita kenal dia. Kerja dia ni apa? Cut and paste, kutip-kutip-kutip, spin viral. Sedangkan dia pun sendiri pun mungkin tahu benda tu tak betul, tapi dia being paid to do that. Baik. Sebab kenapa? Kerana dalam pendidikan society menyatakan, jadikan orang benci kepada orang itu untuk supaya kita dapat benefit. Betul. Padahal pada saya, kalau dengan suruh benci pada orang, bukan mana orang akan sayang pada kita. Betul. Ya? Betul. Ada orang berandaian, kalau benci pada si Pulan, maka orang sayang pada dia. Betul. Jadi kerja dia je, menanam hate politics. Membina hatred dalam society. Sebab tu saya buat NGO, Muafakat Nasional, Love, Respect, Unity. Why the word love? Kata boleh tak di dalam kehidupan ni, kurangkan semangat benci orang. Cari jalan nak membenci orang. Dan mencari jalan dengan cara memfitnah, buat reka cerita yang bukan-bukan. Kenapa? Supaya orang benci pada simpulan-simpulan. Apa untungnya? Kenapa tidak boleh digantikan dengan menggalakkan perasaan kasih sayang, hormat, penyatuan? Banyak nilai-nilai yang lebih baik yang kita boleh promote. Kalau dulu nak buat pahala susah. Sekarang ada social media ni lah. Lagi senang. Paling mudah sekali nak buat amal kebajikan. Betul. nak nahir mungkar, mudah. Tapi kita tak guna, kita guna ke lain. Betul. Tapi yang malangnya bila itu diinstitutionalizekan, saya difahamkan ada agensi kerajaan mengeluarkan belanja berjuta-juta. Tugasnya adalah untuk memburuk-burukkan. Saya tahu dulu-dulu ada gobel pakar-pakar setengah-setengah negara yang menggunakan kaedah hitam, kaedah black ops ini untuk menanam apa tu kebencian, untuk buat character assassination dan sebagainya. Tapi bagi saya, bagi kita orang Islam, kita patut mengelakkan benda tu. Sekarang ni saya tengok banyak sangat hate politik. Kita tidak lagi menggalakkan masyarakat dan rakyat memperkayakan daya kapasiti pemikiran dan daya intelektual dia. Kenapa tidak perbanyakkan perbincangan tentang kemurnian politik daripada membincangkan kebobrokan kehuduhan pribadi untuk dengan cara menanam kebencian. Kerana saya heran tengok setengah-setengah kawan-kawan yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kuasa, kenapa kita bersekongkol dengan perbuatan-perbuatan yang begitu? Kenapa kita tidak preach benda yang baik daripada kita menggalakkan, menggunakan instrumen kerajaan untuk menanam kebencian dan sebagainya? Sebab kalau kita ketagih dengan benda begitu, musuh-musuh daripada luar akan gunakan itu. Dia akan gunakan kelemahan itu untuk merusakkan seluruh masyarakat. Sebagai contoh, kalau dalam society itu dilihat vulnerable, yakni dia mudah percaya kepada berita negatif, maka musuh-musuh negara akan gunakan kaedah itu, lontarkan cerita negatif. Akhirnya bertempur kita sesama kita. Kenapa? Sebab kita dah hilang kapasiti nak menapis. Sebab kita dah mula ketagih dengan cerita sensasi yang bohong, cerita yang menanam kebencian, cerita-cerita yang merosak sama sendiri. So society yang begitu pada saya
akan jadi society yang lemah. Jadi kalau kelemahan itu diketahui oleh musuh-musuh, mereka akan gunakan kelemahan itu untuk merosakkan kita semua. Baik. Okay. Saya tadi Tan Sri ada sebut beberapa kali pasal kena ada ketahanan diri. Ketahanan dalaman. Kan? Sebab itulah memanglah dekat social media tu dia memang ada rules and regulation, dia ada community guidelines. Sebab ada benda kau boleh komen, ada benda tak boleh komen. Tapi kadang-kadang orang bantai je komen, benda tu pun keluar. Kan? Dekat sekolah memang ada pendidikan civik. Kan? Tapi perlu ke Tan Sri, bila dah ada social media apa semua ni, perlu ke ada lagi satu subjek ataupun memperkasakan lagi civik tu untuk orang boleh tak belajar social media? Okay, kena komen macam ni. Sebab bila macam Tan Sri kata kan, kena kau kena ketahanan dalaman. Ketahanan dalaman tu kan. Sebab Daniel, self-defense is a self-defense. Apa yang Tan Sri sebut semua jelas sangat-sangat. Tapi macam mana orang yang ada orang yang tak mempunyai self-defense yang sangat kuat tau. Betul. Sampai dia jadi apa, jadi bunuh diri dan sebagainya. Ha. Dalam masa yang sama juga, kita juga fikir macam mana Tan Sri, tindakan juga perlu dibuat kepada betul orang yang membuli ni. Ha. Maksud saya tu, jadi bila kita report, kadang-kadang macam saya rasa Tan Sri pun sedia maklum, kadang-kadang nak cek-cek, oh rupanya account fake. Servernya kat mana, betul, kat betul mana domainnya pun jadi tak tahu semua kan. Ha. Jadi apa yang saya cuba nak tanya Tan Sri, adakah perlu untuk, okay tak apa, self-defense is a self-defense, mesti ada. Betul. Kalau tak, takkan memanjang kau kena bully, kau nak bunuh diri. Betul. Kan, tak okay masuk akal lah. Tetapi bagaimana dengan tindakan kepada mereka pelaku ni? Kadang-kadang betul pelaku ni, yang terbaru kita tengok, baru-baru ni kena denda berapa? RM1,000. Betul. RM1,000. Orang tu bangsa India. Seorang wanita individu berbahasa India, anak dia mati ya, ni bunuh diri ya. Dia bunuh diri. Dan pelaku orang pelakunya RM100. RM100. Itu masalah dia. Kita kena tengok pada undang-undang ya. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita menghasilkan perkara ini kesan yang besar pada masyarakat, maka hukumannya mesti setimpal. Ya. Mesti hukum setimpal. Jangan kita tengok kesalahan-kesalahan lain yang lebih ringan, hukumnya lebih berat. Jadi tak balance. Tak balance. Jadi kalau kita anggapkan ini satu bahana besar pada masyarakat, hendaklah ditingkatkan hukuman tu, biarlah letak hukuman yang seberat-beratnya. Ya. Ini barangkali kebanyakan undang-undang kita jadi outdated. Kebanyakan undang-undang dan tahap hukuman menjadi outdated kerana pada waktu enactment dan akta itu digubal dulu, problem ini belum ada. Okay. Jadi ini kedengar sebagai benda baru. Jadi penggubal-penggubal undang-undang, ahli-ahli parlimen dan juga kerajaan mesti bersikap lebih sensitif dan responsif kepada permasalahan. Kalau ada attitude rasa tak apalah, ini biasa saja, maka kita tidak akan ada pendekatan bersifat proaktif. Baik. Ya. Okay. Jadi kalau ada sensitivity, sensitive and responsive at the same time, maka mesti diterjemah dalam bentuk tindakan. Baik. Iaitu para ahli legislatif hendaklah mengambil tindakan dengan segera dan mesti membuat pindaan-pindaan, sebab undang-undang ni kita yang buat. Betul. Kalau kita biarkan, dia akan jadi obsolete. Betul, betul. Dan sekarang ni obsolescence of legal documents become very very fast. Baik. Because of the changing landscape. Kita pun kadang Malaysia top 5 juga bang. Top 5 kita. Ya betul. Kalau ikut World of Buzz, Malaysia mendapat kedudukan nombor 5 ranking cyberbully dalam dunia. Sebab dia tinggi tu kerana dalam rekod juga, orang Malaysia adalah pengguna ataupun user kepada social media tertinggi di dunia. Antara betul tertinggi. Betul. Pemilikan handphone ataupun smart gadget per capita, kita antara yang tertinggi. Pengguna-pengguna social media, kita antara tertinggi. Therefore, the byproduct tadi juga, cyberbully juga, kita adalah antara yang tertinggi. So kalau begitu dunia dah alert kita sampai nombor 5 dah cyberbully, and yet kita duduk diam, kita tak tengok lagi hukuman untuk nak membetras ini, maka kita lah yang salah. Betul. Baik. Kita lah yang salah. Kita kena, yalah, betul. Kita sebenarnya nak bincang pasal cyberbully ni untuk blok yang ketiga lah. Sebab cyberbully untuk 2024 zaman sekarang dah menjadi satu benda yang serius sehingga meragut nyawa. Bukan saja satu kes, malah banyak kes yang menyebabkan ada orang depresi, bunuh diri dan sebagainya. Bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. So sekarang Alung kalau nak cari orang bang, cari kat Facebook sekarang. dia bully. Dia macam mana dia bully? Dia akan, okay, you got a family, you ada mak ayah apa, dia akan text mak ayah you kat Facebook. Dia akan post gambar mak ayah you. Betul. Dia post gambar isteri you, post gambar anak. Ini bully lah.
Betul. Orang tu hutang 1,000, pinjam 1,000 tansi. Patut bayar 1,500 lah. It's a fair lah macam tu. Tapi dia tahu dia boleh bully orang ni. Orang ni akan bayar-bayar sampai berpuluh-puluh ribu. Betul. Dan orang ni pula, jangan lepas gambar mak saya, jangan lepas gambar ayah saya, jangan lepas gambar isteri saya. Betul. Inilah yang sedang terjadi. Baik. Jadi sebab tu saya macam nampak tu yang saya nak tansi apa ni, tolong beri jawapan macam. Betul. Perlu tak gunakan AI? Okey, kau nak register akaun Facebook ke IG ke TikTok, Malaysia buat satu peraturan, engkau kena duduk depan PC, engkau kena tak gambar kau dulu. Baru kau boleh register. Jadi kita tahu yang bully ni siapa. Jadi kalau kita nak pergi ambil tindakan kepada perundangan, kita tahu siapa orang yang perlu dia ambil tindakan. Betul. Itu maksud saya. Perlu ke Tan Sri? Saya rasa perlu. Boleh-boleh dibuat kajian. Baik. Sekejap lagi kita akan tanya di blok yang ketiga tentang perlu dan teknologi dan juga ya, kita tahu ada undang-undang yang perlu dilakukan dan kita nak tanya Tan Sri, undang-undang apa yang sesuai untuk cyberbully pada zaman sekarang. Okay. Sekejap lagi kita jumpa dalam Table Talk with Semboyan.